Banjir adalah masalah klasik yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan ibu kota negara, Jakarta. Saat musim penghujan tiba, warga ibu kota seakan dipaksa untuk mempersilahkan banjir mengenangi sudut-sudut jalan dan tempat tinggal mereka. Banjir pun tak pilih-pilih lokasi, mulai dari perkampungan hingga kompleks istana kepresidenan, tidak luput dari bencana banjir. Ibu kota negara terendam banjir pada babak awal memasuki tahun 2013. Hantaman banjir merata di seluruh wilayah hingga menyebabkan sejumlah akses jalan terputus. Bukan perkara mudah untuk memecahkan masalah banjir Jakarta. Beragam upaya sudah dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi banjir. Dari meneruskan proyek kanal warisan Belanda hingga membangun proyek gorong-gorong. Namun ketidakdisiplinan akut warga ibu kota dalam membuang sampah hingga bobroknya regulasi tata kota terus memperkukuh Jakarta sebagai kota banjir. Curah hujan yang tinggi membuat beberapa tanggul jebol sehingga banjir dalam sekejap mampu melumpuhkan ibu kota Jakarta. Melihat situasi ini, pemerintah pun langsung menetapkan Jakarta dalam status tanggap darurat banjir. Ya pemirsa, sejarah membuktikan bahwa banjir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan ibu kota Jakarta. Jika Jakarta sudah berstatus darurat banjir, peran para relawan menjadi sangat-sangat krusial dalam membantu warga ibu kota. Indonesiaku kali ini akan mengajak Anda melihat suka duka para relawan di balik musibah banjir Jakarta tahun ini. Pemirsa, inilah Indonesiaku. Menjadi relawan independen adalah murni didasari oleh rasa kemanusiaan. Seperti yang ditunjukkan oleh para relawan yang tergabung dalam Forum Relawan Indonesia. Begitu Jakarta berstatus darurat banjir, puluhan relawan ini segera meluncur ke beberapa titik banjir di Jakarta untuk membantu korban. Berbekal pengalaman sebagai pecinta alam dan penggiat olahraga ekstrim, para relawan ini siap mengabdikan dirinya untuk membantu sesama tanpa imbalan apapun. Dari kebutuhan logistik hingga alat-alat evakuasi pun, mereka rogoh dari kocek mereka sendiri. Kalau biasanya kan memang kalau evakuasi korban maupun distribusi bahan makanan ini, pasti kan ada kesulitan. Kalau teman-teman relawan sendiri, apa sih kesulitannya sebenarnya kalau situasi darurat banjir kayak gini? Kalau saat ini mungkin kesulitannya masyarakat yang bisa dibilang ketika kami coba untuk mapping ke daerah yang tidak terjangkau, tapi di tengah jalan mereka juga teriak lapar dan lapar. Akhirnya kita coba untuk menyisihkan beberapa makanan yang memang akan kita bagikan di tengah jalan supaya bantuan yang utama yang untuk di dalam itu tetap sampai. Jadi jangan sampai justru bantuan utamanya putus di tengah jalan. Perjalanan saya hari ini adalah mengikuti para relawan untuk mendistribusikan makanan dan minuman kepada para korban banjir di Pluit, Jakarta Utara yang masih bertahan di kediamannya. Kami pun berpencar ke arah Muara Baru dan Muara Karang untuk melihat kondisi warga yang masih bertahan. Jika aparat TNI dan Badan SAR Nasional memang memiliki alat serta perlengkapan yang mumpuni untuk menghadapi musibah seperti banjir, tidak demikian dengan para relawan ini. Keterbatasan memang bukan menjadi kendala bagi relawan. Berbekal misi kemanusiaan, mereka memang sudah menyadari bahwa faktor tenaga mereka lah yang paling berperan. Tank amfibi milik TNI maupun hovercraft milik Basarnas memanglah bukan tandingan perahu karet biasa milik para relawan. Mesin motor yang mereka miliki pun kerap mengalami masalah dan sesekali kami harus berhenti karena gangguan mesin. Namun kerja mesin motor memang sangat membantu kami agar tidak terus-menerus mendayung selama berjam-jam karena jarak yang kami tempuh bisa mencapai 5 hingga 10 km. Menyusuri aliran banjir di pemukiman yang luas seperti ini memang bukan perkara mudah. Tenaga mereka harus benar-benar dipergunakan seefisien mungkin dan dihemat dengan baik mengingat tidak mengetahui kendala apa nantinya yang akan mereka hadapi. Beberapa kali kami terpaksa melewati genangan air yang dangkal. Perahu karet pun terpaksa kami angkat dan seret agar bisa melewatinya.
Setelah hampir 2 jam mengarungi banjir di pemukiman, akhirnya kami tiba di pemukiman yang masih terperangkap air di daerah Muara Baru. Pemukiman nelayan ini terletak di belakang pemukiman mewah. Sudah beberapa hari sejak banjir menggenangi kawasan Pluit, warga di pemukiman kumuh ini belum mendapatkan bantuan. Ya kebetulan aksesnya terputus nih. Katanya di dalam situ masih ada beberapa warga yang masih belum dievakuasi, masih tinggal di atap. Kata kita coba cek dulu, nanti baru kita bagi-bagiin distribusi logistik. Akses menuju ke pemukiman nelayan ini memang tidak bisa dilalui oleh perahu-perahu evakuasi berukuran besar. Inilah yang menyebabkan korban banjir di sini luput dari bantuan. Mengetahui lokasi pemukiman nelayan ini belum terjamah bantuan, kami pun segera menghubungi relawan lain untuk bergerak menuju lokasi. Warga yang melihat kedatangan kami pun sangat antusias, sehingga tak segan untuk membantu relawan mengangkat perahu karet. Kami pun harus bergerak cepat untuk menyiapkan makanan dan minuman yang harus didistribusikan kepada korban. Membagikan makanan dan minuman kepada korban yang kelaparan seperti ini memang bukan tanpa resiko. Korban yang sudah berhari-hari kelaparan terkadang bertindak di luar dugaan, seperti merebut makanan dan minuman yang justru bisa membahayakan para relawan. Untuk itu, tetap diperlukan pengamanan aparat dalam misi kemanusiaan seperti ini. Namun bagi Ira, yang merupakan satu-satunya relawan wanita di kelompok saya, resiko apapun sudah menjadi suka duka. Tak hanya tenaga yang terkuras, terkadang hati dan mental juga harus kuat mendengar caci maki dan kata-kata kasar yang keluar dari mulut warga yang tidak kebagian jatah makanan dan minuman. Di perjalanan, kami mendapat informasi dari warga jika ada posko pengungsian yang sudah berhari-hari tidak tersentuh bantuan. Tanpa pikir panjang, kami segera bergerak dan bersiap dengan resiko yang kami hadapi. Relawan terus memberi pengertian kepada warga karena makanan dan minuman maupun obat-obatan yang dibawa harus dibagikan secara merata, mengingat masih banyak korban yang belum mendapatkan bantuan. Cacian dari warga yang kurang puas menghadapi situasi ini terus menerpa perjalanan kami. Namun para relawan ini tetap terlihat tegang menghadapi situasi dan risiko ini yang memang sudah mereka prediksikan. Tak terlihat raut wajah yang lelah, sekali senyuman dan canda tawa masih terlontar dari mulut mereka. Tak lama, kami pun tiba di posko pengungsian yang berhari-hari belum tersentuh bantuan. Pada posko pengungsian rumah susun ini terdapat sedikitnya ratusan warga yang mengungsi. Melihat kedatangan kami, pengungsi, baik anak dan orang dewasa, langsung menyerbu bahan makanan dan minuman yang kami bawa. Beberapa relawan langsung memberikan pengertian kepada warga yang lain jika bantuan akan segera menyusul. Pada akhirnya, warga pun memahami situasi ini. Selang beberapa jam, bantuan pemerintah dan berbagai yayasan pun mulai sampai. Ya, rumah susun ini merupakan salah satu posko pengungsian di daerah Muara Baru ini. Sebelumnya memang 2 hari terakhir bantuan yang datang ke posko pengungsian di rumah susun ini selalu terhambat karena keburu dijarah sama masyarakat yang bertahan di pemukiman sana. Jadi sebelum logistik masuk sudah keburu dijarah. Nah, baru hari ini mereka bisa merasakan bantuan makanan karena tadi para relawan berhasil menembusnya lewat laut, jadi muter ke belakang. Sampai sekarang alhamdulillahnya bantuannya bisa datang.